Halo guys, jumpa lagi dengan aku Andika, di channel Dika Molly. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti baik-baik saja kan? Semoga begitu. Ikan koi sendiri merupakan ikan hias yang sangat populer di Indonesia, bahkan banyak yang mempercayai jika memelihara ikan hias ini akan membawa keberuntungan atau hoki. Mengapa banyak yang tertarik membudidaya ikan koi? Tentunya hal ini sangat erat kaitannya dengan harga ikan koi yang terbilang cukup menggiurkan bagi para peternak, apalagi peminatnya juga cukup banyak. Selain itu, pertumbuhan ikan koi juga cukup pesat, jika dibandingkan dengan ikan hias lainnya, tentunya agar ikan cepat besar harus diberi makanan ikan koi yang bernutrisi tinggi. Ikan hias cantik ini memiliki sangat banyak jenisnya, yang dihasilkan dari persilangan antar ikan hias, dan berikut adalah jenis koi yang populer di Indonesia beserta harganya yang akan Mimin update di tahun 2022 ini. 1. Ikan koi sanke. Nah, jenis yang pertama ini juga sangat banyak peminatnya, tentunya sisik ikan ini juga menarik dan juga cantik. Ciri khas jenis koi yang satu ini adalah memiliki tiga warna berbeda, yaitu hitam, merah dan putih. Berikut untuk harga koi sanke ini sendiri. Dua, ikan koi kohaku. Jenis ikan koi ini merupakan yang paling mudah ditemui di pasaran dan sangat populer di Indonesia. Hal ini karena warna jenis ikan ini cukup menarik. Berikut harga ikan koi kohaku. 3. Ikan koi slayer. Sudah pasti ikan ini memiliki sirip dan ekor yang panjang menjuntai. Cukup banyak jenis koi slayer, namun yang paling banyak dicari di pasaran adalah jenis kumpai slayer dan platinum slayer. Harga kedua jenis tersebut berbeda cukup jauh, untuk jenis platinum slayer karena cukup sulit untuk mendapatkannya harganya cukup tinggi. Sedangkan untuk jenis kumpai slayer masih memiliki harga yang setara dengan jenis ikan koi lainnya, berikut adalah daftar harga lengkapnya mulai dari ikan koi anakan hingga ikan yang sudah dewasa. 4. Ikan koi cagoy. Jenis koi ini warnanya juga cukup unik dibanding dengan jenis lainnya, tak seperti jenis yang lain yang memiliki perpaduan berbagai warna, koi cagoy hanya memiliki satu warna saja. Berikut untuk harga ikan koi cagoy ini. 5. Ikan koi tanco. Jenis koi ini memiliki keunikan yang khas, yaitu mempunyai bulatan pada bagian-bagian atas kepalanya. Warna bulatan tersebut sangat beragam, biasanya berwarna hitam, silver, dan kuning. Jenis ikan yang satu ini merupakan koi asli Jepang yang harganya juga cukup mahal daripada yang lainnya. Harganya lumayan tinggi dibandingkan jenis yang lain, berikut harganya. 6. Ikan koi sowa. Ikan koi yang satu ini juga cukup banyak peminatnya. Keindahan warna dari perpaduan warna yang cukup beragam inilah yang membuatnya menarik dan sekilas memang cukup mirip dengan koi sanke, hanya saja jenis ini warna hitamnya lebih dominan. Untuk harganya sendiri tergolong murah daripada jenis koi lainnya, namun meskipun begitu ikan ini masih termasuk ikan yang banyak dicari dan terpopuler di antara jenis lainnya. 7. Berikut tadi merupakan jenis ikan koi yang paling diminati di tahun ini dan beserta harganya. Berikut Mimin juga cantumkan ikan koi termahal yang pernah terjual di pelelangan di Jepang. 1. Black Dragon. Jenis ikan koi ini sangat langka. Ikan koi Black Dragon, itulah nama panggilan untuk ikan yang memiliki harga sangat mahal ini. Ikan ini pernah diperkenalkan di ajang pameran dan pelelangan ikan koi di Momotaro Farm, Okayama, Jepang. Pada pelelangan tersebut seekor ikan koi Black Dragon memperoleh tawaran harga yang sangat fantastis dengan harga mencapai 2,9 miliar, wow sangat mahal ya guys. Lalu, sebenarnya apa sih yang membuat harga ikan koi Black Dragon ini menjadi sangat mahal? Ternyata indukan ikan ini berasal dari ikan pilihan dan tidak memiliki cacat sedikit pun, serta coraknya yang unik dan berbeda dengan ikan koi pada umumnya. 2. Dainichi Sowa. Yang kedua, ada jenis ikan koi Dainichi Sowa, yang merupakan jenis ikan yang memiliki corak warna yang langka. Ikan ini merupakan jenis Nisei Sowa dan termasuk keturunan Oyagoi, Gachami. Pada pelelangan ikan koi yang digelar di Jepang pada tanggal 27 November,
Ikan ini berhasil terjual dengan harga spesial sebesar 2,15 miliar, harga yang sangat fantastis, bukan? Dan sekarang ikan ini masih populer di kalangan pecinta ikan mahal dan langka. 3. Blue Sowa. Corak dan warna ikan koi ini terlihat memukau, maka tak heran jika harganya mahal. Seorang peternak ikan koi terkenal dari Narita Koi Farms, Jepang, telah berhasil membudidayakan salah satu jenis ikan koi yang harganya sangat mahal ini. Pada acara pelelangan ikan koi di Farm Daiichi, Jepang pada tahun 2014 lalu, ikan ini berhasil terjual dengan harga 7 juta yen, atau setara 700 juta rupiah. 4. Maruten Kohaku. Jenis kohaku memang dikenal memiliki warna yang cantik dan menawan, maka tak heran salah satu spesies koi kohaku, yaitu ikan koi Maruten Kohaku. Ikan ini pernah terjual dengan harga 11 juta yen atau setara dengan 1,1 miliar rupiah, dalam acara pelelangan ikan koi di Niigata. 5. Sansai Sanke. Masih dalam acara pelelangan ikan koi, namun saat ini berada di acara pelelangan ikan koi di Sakai Fish Farm, Jepang. Seekor ikan koi yang diberi nama Sansai Sanke, berhasil memikat mata orang yang melihatnya dan berhasil terjual dengan harga 100 juta rupiah. 6. Beko. Jenis ini memiliki warna yang cukup elegan, dengan gabungan warna dasar putih dengan corak berwarna hitam. Ikan ini bernama ikan koi Beko. Ikan ini bisa tumbuh hingga mencapai 80 cm, ketika menginjak usia dewasa. Untuk bisa memiliki ikan ini, pasalnya harga ikan hias koi jenis Beko dibanderol sekitar 10 juta per kilogramnya. 7. Asagi. Meskipun harganya tidak sampai menyentuh angka ratusan juta maupun miliaran rupiah, namun ikan ini masih termasuk ikan yang memiliki harga yang mahal. Ikan ini bisa dijual dengan harga mencapai 5 juta rupiah untuk ikan koi Asagi dewasa, yang tentunya memiliki corak warna unik dan menarik, serta tentunya tidak mengalami kecacatan. Demikianlah video yang dapat Mimin sampaikan. Semoga video tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah. Terima kasih sudah menonton video ini. See you next time, guys.